Melalui sejarah yang sangat panjang, daerah ini dahulunya sempat dikuasai oleh dua bangsa asing sampai akhirnya Indonesia merdeka. Tanah ini adalah tempat kelahiran para pendiri bangsa dan juga tokoh cendekiawan. Ya, pemirsa, saat ini kita berada di kota wisata Bukit Tinggi. Dalam perjalanan kali ini, kami akan melengkapi akhir pekan Anda dengan menjajal pesona keindahan kota yang memiliki banyak sekali peninggalan heritage-nya. Jadi jangan kemana-mana, yuk ikuti perjalanan tim potret. Ada rasa yang tak dapat diungkapkan saat kami menginjakkan kaki di tanah kelahiran para tokoh bangsa ini. Dari kawasan Benteng Fort de Kock inilah titik awal berkembangnya sebuah kota yang kini kita kenal sebagai Bukit Tinggi. Dan kami akan mengajak Anda untuk sejenak kembali ke masa lalu, bagaimana kota ini terbentuk dan terus berkembang. Pada tahun 1847, pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota yang berawal dari sebuah pakan atau pasar kaum Kurai sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Dari sini, kota berkembang pesat dan didirikanlah berbagai bangunan dan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pemerintah kolonial. Nama kota diambil sesuai dengan lokasi pakan yang berada di bukit tertinggi di antara 26 bukit yang ada di sekitarnya. Dua abad berlalu, kota yang telah melahirkan banyak tokoh nasional ini dicanangkan sebagai kota wisata sejak 11 Maret 1984. Tidaklah mudah mempertahankan predikat sebagai kota wisata selama lebih 3 dekade. Kurang awak. Kekhawatiran warganya yang memegang teguh adat dan agama terhadap budaya asing yang dapat merusak tatanan nilai sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Berbagai upaya sosialisasi dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang wisatawan terutama asing. Hingga akhirnya masyarakat dapat menerima dan merasakan manfaat dari pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Tidaklah cukup hanya dengan mempersiapkan masyarakatnya. Pemerintah kota juga harus menyediakan fasilitas pendukung. Suasana kota yang aman dan nyaman pun harus menjadi prioritas. Sesungguhnya, Bukit Tinggi dahulu telah dirancang oleh pemerintah Hindia Belanda
sebagai kota pedestrian. Inilah mengapa jalan di kota ini berukuran kecil. Kini, pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan kota yang nyaman bagi para pejalan kaki dengan menyediakan 22 titik parkir di penjuru kota. Dari kantor Wali Kota Bukit Tinggi, inilah... Daya tarik wisata Bukit Tinggi sesungguhnya tidak hanya terletak pada pesona alamnya yang diapit oleh dua gunung api, yaitu Singgalang dan Marapi. Tetapi juga budayanya. Malam ini, tim potret turut hadir dalam kegiatan budaya yang diperuntukkan bagi para pelaku industri wisata dari dalam dan juga luar negeri. Dan termasuk juga nanti di Jam Gadang, itu setelah sedang kami desain plaza Jam Gadang itu. Pemirsa, tarian yang sedang kita saksikan ini adalah randai, salah satu tarian terunik di ranah Minangkabau. Kota wisata yang kaya sekali dengan peninggalan sejarahnya, budaya yang masih terjaga. Nah, apa upaya dari Pemda sendiri, Pemko sendiri untuk membangun kota ini memang layak bagi para wisatawan? Ya begini, memang Bukit Tinggi itu adalah kota wisata, kunjungan utama bagi orang datang ke Sumatera Barat. Karena alamnya, udara nggak bisa dibeli. Inilah pemberian Tuhan kepada kita yang harus kita nikmati. Yang kedua, Bukit Tinggi ini dia berada di posisi di atas bukit. Artinya dia keliling di bukit barisan. Ada dua gunung. Ada kita punya Ngarai dan yang lain. Bukit, pemerintah kota komit bagaimana memajukan pariwisata. Dalam pariwisata itu harus aman dan nyaman. Bagaimana daripada pasar, kenyamanan masyarakatnya, terminalnya. Di sini juga banyak kuliner, makanan-makanan yang bisa dinikmati, nasi kapau, rendang dan lain-lainnya. Dan di sini cocok bawa keluarga ke sini. Sob, Bukit Tinggi kita wisata beradat dan berbudaya. Kita tidak mengizinkan hal yang aneh-aneh di sini. Seperti diskotik saya tidak pernah izinkan. Tidak akan pernah izinkan. Nah, budaya inilah yang kita jual, alam inilah yang kita apakan, dan termasuk keramah tamahan kita di sini. Kita siap menerima tamu. Sob, kota kita ini kota kunjungan semua orang. Pemerintah saya menganggarkan untuk pariwisata besar, ya kan? Inilah yang akan kita lakukan ke depan dan fasilitas-fasilitas perkotaan, termasuk pendistrian. Jam Gadang
adalah ikon utama Kota Bukit Tinggi. Keberadaannya menjadi saksi sejarah dan peradaban manusia yang telah terjadi di sini. Sebagai identitas kota, Jam Gadang menjadi tempat yang paling ramai dikunjungi oleh wisatawan. Jam yang hanya ada dua di dunia ini memang didatangkan dari Rotterdam sebagai hadiah dari Ratu Belanda untuk Controller for the Kok. Namun arsitektur menara jam ini dirancang oleh dua putra Minangkabau, yaitu Yazid dan Rasid. Kami mendapat kesempatan untuk melihat mesin jam gadang yang selesai dibangun pada tahun 1926 ini. Jam gadang ini menjadi simbol kekuasaan pemerintahan dari masa penjajahan hingga akhirnya Indonesia merdeka. Pada awal didirikan, menara jam berbentuk bulat dengan patung ayam jantan. Di masa kekuasaan Jepang, menara jam diubah bentuk menjadi pagoda. Dan ketika Indonesia merdeka, bentuk menara jam disesuaikan dengan identitas etnis Minangkabau, yaitu gonjong. Jejak kekuasaan bangsa penjajah di Bukit Tinggi menandakan bahwa kota ini menjadi wilayah strategis yang harus ditaklukkan. Tetapi, mengapa harus Bukit Tinggi? Ya, assalamualaikum. Oh iya, silakan duduk. Nah, ini menarik Pak Kadis karena tiga bangsa, Belanda, Jepang, Indonesia memiliki menganggap Bukit Tinggi sebagai daerah yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ya. Apa mungkin yang membuat Bukit Tinggi ini begitu penting nih, Pak? Ya. Begini, Bukit Tinggi itu sejak zaman Belanda begitu penting ya. Bahkan sebelumnya juga sistem pemerintahan Minangkabau itu mengenal adanya Luak Nantigo. Luak Nantigo itu adalah luak tanah datar, luak agam, dan luak 50 koto. Nah, luak agam itu pusatnya di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Artinya pemerintahan zaman kerajaan juga sudah menganggap Bukit Tinggi sangat penting. Kenapa? Karena dia mempunyai ciri khas ya. Letaknya di tengah-tengah, kemudian hawanya sejuk ya. Kemudian community-community yang ada di seluruh atau sekitar Bukit Tinggi ini banyak sekali. Ada yang seperti daerah Meninjau, dia menghasilkan komoditi rempah-rempah ya, seperti kulit manis, cengkeh dan lain-lain waktu itu. Kemudian daerah 50 koto, dia penghasil gambir, penghasil tembakau ya, penghasil kopi dan lain-lain. Jadi sekitarnya ini adalah melimpah dengan kekayaan-kekayaan komoditi ekspor waktu itu. Nah, lalu karena hawanya yang sejuk dan tempatnya yang strategis, Belanda juga menganggap ini sebagai bagian yang penting gitu. Sehingga didirikanlah di Bukit Tinggi ini sebagai pusat peristirahatan mereka, tempat rekreasinya. Karena kita dikelilingi oleh perbukitannya, bukit barisan dan tiga gunung yang bisa dilihat langsung dari sini. Gunung Sago, kemudian Gunung Singgalang, kemudian Gunung Marapi. Dan kemudian dari gunung tersebut menghasilkan ada lembah ya, ada sungai yang mengalir dan segala macam gitu. Kemudian di Bukit Tinggi juga Belanda menanamkan pengaruhnya sistem pendidikannya. Karena sistem pendidikan diterapkan di Bukit Tinggi sehingga banyak sekali tokoh-tokoh penting ya, nasional maupun internasional yang dilahirkan dari Kota Bukit Tinggi. Nah, karena di sini ada sekolah namanya Quick School. Nah, Quick School itu di zaman Belanda itu menghasilkan orang-orang yang banyak sekali, tokoh-tokoh penting gitu. Atau barangkali Bung Hatta pernah bersekolah di sini? Bung Hatta tidak pernah sekolah di Quick School. Okay. Dia sekolah ada yang di Padang, kemudian ke Jakarta dan Belanda. Ya. Namun demikian yang lain ya, seperti waktu itu Utrecht ya, ada Malik, kemudian ada Azwar Anas ya, dan lain-lain. Itu pernah sekolah di sini. Di Quick School.
dan dia menghasilkan banyak sekali birokrat-birokrat maupun politisi-politisi yang dilahirkan dari sekolah ini. Nah, kemudian Bukit Tinggi juga dijadikan pusat perdagangan oleh zaman Belanda dulu. Nah, jadi dengan beralihnya pada 1830-an itu, beralihnya status Padang, maka Bukit Tinggi juga beralih menjadi namanya Padang Boverlanden. Itu adalah Padang daratan istilahnya. Jadi dia menganggap bahwa kalau di Padang itu adalah daratan rendah ya, kemudian daratan tingginya itu adalah Bukit Tinggi sebagai pusat pemerintahannya dan pusat sekaligus pusat perdagangan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan pemerintah Hindia Belanda cukup besar di Bukit Tinggi. Selain membangun fasilitas dan infrastruktur kota, Belanda juga mendirikan sebuah museum pada tahun 1935. Meskipun dirancang oleh seorang Belanda, namun bentuk bangunan dibuat berupa rumah gadang bagonjong. Museum ini didirikan untuk menghimpun benda-benda sejarah dan budaya Minangkabau. Dahulu, museum ini bernama Museum Bundokan II. Namun kemudian, pemerintah kota mengganti namanya menjadi Museum Rumah Adat Banjuang pada tahun 2005. Museum ini memiliki koleksi berupa etnografi, numismatika, binatang unik yang diawetkan, dan sebagainya. Setiap bangsa penjajah selalu meninggalkan jejak sejarahnya. Begitu juga dengan Jepang. Peninggalan bangsa ini yang sangat terkenal di Bukit Tinggi adalah Lubang Jepang. Ini ada berapa pintu masuk, Bang, untuk melihat ke dalam? Yang umum dilalui sekarang ada dua. Namun ada juga pintu-pintu yang lain, tapi tidak dibuka untuk umum. Tidak dibuka untuk umum. Jadi untuk yang umum hanya dua? Dua. Dari atas, dari Taman Panorama, kemudian dari sini. Oke. Kalau untuk panjang keseluruhan lubang, baik itu yang belum digali ataupun sudah digali? Kira-kira lebih kurang 1,5 kilo. Itu meter. Sudah digali ya? Iya. Berarti masih banyak lagi sebenarnya lubang yang masih terpendam ya, Bang ya? Itu menembus kemana saja untuk lubang-lubang ini? Salah satunya ada yang tembus ke pasar atas. Ke daerah pasar atas. Sekarang di kawasan Istana Bung Hatta ada tembusan di situ. Tapi ditutup untuk umum. Tapi sudah digali? Sudah, tembusannya ke sana. Nah, artinya lubang ini memang menghubungkan ke beberapa tempat strategis ya, Bang ya? Iya, betul. Oke, Bang Iwa, kita langsung lihat ke dalam boleh? Boleh, silakan. Ayo. Berarti kalau untuk Lubang Jepang ini sendiri masih dalam proses pembangunan yang lebih lanjut. Lubang Jepang dibangun tahun 1943 atas perintah Jenderal Watanabe untuk pertahanan tentara Jepang dari serangan musuh. Dengan panjang itu kira-kira. Pekerja pembuat Lubang Jepang ini sebagian besar adalah masyarakat Jawa yang dibawa oleh Jepang sebagai Romusa. Kanan. Tak terhitung jumlah pekerja yang tewas dalam pengerjaannya. Bentuk, kalau bentuk itu masih seperti asli, cuma dikasih semen aja di bagian luar. Jadi bentuknya sama. Apakah hanya ini yang masih ada bagian lain yang masih mempertahankan yang asli, tidak diberi semen yang masih ada. Kita ke sana. Lubang Jepang ini disebut sebagai lubang terpanjang di Asia.
hingga mencapai 6 km dan tembus ke berbagai sisi kota. Saat ditemukan tahun 1950, pintu lubang hanya berukuran 20 cm dengan kedalaman 64 meter. Baru tahun 1984, pintu lubang diperbesar agar nyaman untuk dilalui. Mari, ini ruang dapur digunakan untuk menyiapkan makanan atau logistik untuk tentara, kemudian juga pekerja yang dikerjakan di sini. Menahan tahanan militer Jepang. Jadi penduduk atau musuh dari pihak sekutu yang telah tertangkap oleh Jepang dibita. Musuh atau sekutu, kemudian juga pekerja yang dipekerjakan untuk menggali lubang Jepang ini melawan kepada militer Jepang. Lubang Jepang terdiri dari 21 lubang kecil yang memiliki berbagai fungsi, seperti ruang dapur, ruang pertemuan, ruang amunisi, ruang penyergapan, dan ruang tempat tidur tentara Jepang. Ruangan di sini yang dipergunakan sebagai barak, itu tempat peristirahatan militer Jepang, kemudian pekerja yang dipekerjakan dalam penggalian lubang ini. Oke, jadi aktivitas para tentara militer Jepang itu memang terfokus di dalam goa ini ya, Bang? Iya, betul. Jadi selain mereka di dalam, mereka mungkin juga patroli keluar. Oke. Nah, jadi sebagai benteng, ya, benteng di sini. Oke. Untuk melihat senjata dan amunisi yang ditemukan di lubang Jepang, kami pun mengunjungi Museum Tridaya Ekadharma. Di museum yang menjadi etalase sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan negeri. Di Bukit Tinggi ini, kami menemukan beberapa senjata yang berlabelkan nama Jepang. Selain peninggalan senjata, di museum ini juga terdapat alat komunikasi perang yang sangat familiar di masa Perang Dunia Kedua, yaitu radio. Perjalanan kita di Bukit Tinggi. Namun jangan khawatir, masih banyak sisi menarik kota Bukit Tinggi lainnya dan akan kita gali dalam episode berikutnya. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.